Untuk pemilu kemarin sendiri so far melihatnya seperti apa? Alhamdulillah lancar, ya, pesta demokrasi lancar, insyaallah tetap saling sayang. Kalau tanya hasilnya belum tahu, tunggu hasil dari KPU aja. Meraih suara terbanyak di kemarin 2000 ya? Ya alhamdulillah, berterima kasih pada yang udah nyoblos ya. Dan insyaallah kita bersama-sama kita bikin Indonesia keren. Kan banyak dramanya nih untuk pemilu tahun ini nih, ada yang kena banjir, ya. Terus ada yang mungkin artis kita ditegur ketua KPPS karena foto-foto nih, gimana nih dinamika kemarin pencoblosan? Sempat juga ada beberapa teman-teman yang nggak bisa nyoblos karena ada musibah banjir ya. Insya Allah saya doakan cepat surut. Ya, pasti kita tetap pesta demokrasi kan kemarin sudah kita jalankan. Saling sayang pokoknya. Saling sayang terus kita NKRI. Tapi saling sayang. Tapi benar banyak drama nih, Bang. Kemarin ya mulai dari anggota KPPS tutup usia karena kecapean, banjir juga. Ya pokoknya kita saling mendoakan. Dan tetap kita saling sayang itu pokoknya. Vibe-nya gimana? Suasananya kemarin lo rasainnya? Ya namanya demokrasi kan pesta rakyat ya. Ya kita melaksanakan ini 5 tahun sekali. Dan ini adalah demokrasi Indonesia. Kita seluruh rakyat Indonesia mengeluarkan suaranya, memberikan suaranya, dan pastinya ya untuk Indonesia. Ada caleg stres. Gimana? Caleg stres. Ya pokoknya gimana nih ngeliatnya? Merekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan stres. Tapi baca Al-Qur'an. Dengar enggak sih sempat artinya kan banyak juga viral yang suara enggak dapet, uang habis. Nanti kalau enggak stres di surga mah. Kalau dunia mah ya wajar aja, namanya kehidupan dunia ya pasti ada ujian. Maksudnya ya itu tadi baca Al-Qur'an. Kalau viral kecurangan? Ada nggak hal yang pengen dicapai gitu? Mungkin optimis nggak sih terkait dengan pemilu? Ya pokoknya ngalir aja. Kita gini, semua itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia kita ikhtiar, ya berusaha dan berdoa. Sebenarnya pokoknya tetap penting utama saling sayang, saling cinta, ya kan? Aldi Taher sayang, pemirsa Trans 7. Tapi terkait dengan orang-orang yang ngedukung Bang Aldi gitu, akhirnya apa sih yang ingin disampaikan kepada mereka dan juga apa yang mau dikasih untuk Indonesia sebenarnya? Oh, terima kasih buat semua yang udah memberikan suaranya, buat kita bersama-sama terus membangun Indonesia ya, berkarya ya, positive thinking, sayangi ibumu, pokoknya kita terus melakukan hal-hal yang positif, kita bangun Indonesia bersama. Terus ada nih RS yang menyediakan, katanya tuh RSJ ya, untuk capres-capres yang gagal, gimana tanggapannya? Intinya gini, jangan berkecil hati, tetap kita berikan capres Tuhan, jangan lupa baca Al-Quran, karena capres itu obat kita untuk tenang. Obat segala macam penyakit adalah baca Al-Quran. Kemarin kan Bang Komeng ini meraih suara banyak gitu ya, sampai akhirnya bisa ke Senayan. Nah Mas Abang Aldi saya udah bikin lagunya tuh. Gimana? Ada dengarnya di saya, di YouTube saya. Nyusul nggak ke Senayan? Ya saya nyusul ntar, paling saya pager kali.